Yo gadgeteers, kalian pasti tahu lah Xiaomi 14 Ultra, salah satu smartphone kamera terbaik menurut gue di 2024 ini. Itu kan udah serius banget ya, kayak ibaratnya udah dia udah menyediakan photography kit segala macam, sensornya 1 inch, terus secara zoomnya juga lengkap. Terus juga kalian pasti tahu lah yang namanya Fuji X106. Itu kan hits banget ya di kalangan TikTokers terutama, benar-benar sampai goib barangnya di mana-mana. Nah, gue hari ini lagi jalan sama teman-teman gue. Salah satu teman gue adalah seorang fotografer profesional. Dia juga user Sony, user Fuji. Kita mau jalan-jalan dan ngebattlein antara Xiaomi 14 Ultra dengan Fuji X106. Kita mau lihat ya, kita mau lihat sejauh apa sih perbedaan antara sebuah mirrorless camera dengan smartphone camera 2024 yang udah canggih-canggih ini. Kita lihat seperti apa. Let's go. Sebelum kita mulai, ada beberapa notes yang mau gue sampaikan dulu tentang komparasi ini. Pertama, buat yang nggak tahu spek basic keduanya. Walau udah dikasih aksesoris tambahan biar kayak two-stel seperti ini, Xiaomi 14 Ultra adalah sebuah smartphone dengan 4 lensa kamera di belakang. Ultra-wide, main kamera berukuran sensor 1 inch dan 2 lensa tele. Sedangkan Fuji X106 adalah mirrorless kamera yang viral banget di sosmed dengan sensor APS-C yang artinya 2 kali lipat lebih besar dari sensor 1 inch yang ada di Xiaomi. Lensanya fix dan untuk ubah focal length harus ngecrop dari sensor utama. Singkatnya gitulah speknya. Full speknya monggo cek di deskripsi. Lalu kedua kamera ini punya focal length yang berbeda. Native focal length Fuji ada di 23mm which artinya equivalent to 35mm di full frame. Sementara Xiaomi lensa utamanya ekuivalen 23mm di full frame. Jadinya, jarak antara kamera dan objek harus kami sesuaikan untuk mendapatkan framing yang mirip, walau tidak bisa 100% sama. Lain halnya ketika comparing zoom, keduanya diambil dari jarak yang sama karena secara focal length sesuai. Lalu bukaan di Fuji juga kita bikin fix di f3.2. Dibikin mirip lah sama depth of field di Xiaomi. Terus semua hasil di sini SOOC ya, straight out of camera, kecuali yang memang gue kasih tahu bahwa gue edit dulu. Terakhir kamera Fuji yang megang teman gue nih, si Randy. Dia fotografer nih guys, lagi specializing in maternity photography. Kemarin sempat motoin Malvin Best Indotech juga tuh. Cek-cek studionya dia dan hasil foto-fotonya guys, keren-keren. Link udah gue taruh juga di deskripsi. Alright. Yuk, kita lihat hasilnya seperti apa. Pertama, di good light dulu ya. Catatan tambahan soal settingan yang dipakai, keduanya menggunakan settingan warna khasnya masing-masing. Fuji pakai film simulation yang terbaru, Reala Ace. Sementara Xiaomi pakai Leica Authentic. Randy pakai auto white balance dan cuma ubah ISO dan shutter speed. Sementara Xiaomi full auto. Namun gue mainin EV atau exposure-nya doang supaya dibikin mirip sama Fuji. Di foto pertama ini, lighting berlimpah ideal. Kita bisa lihat arah warna film simulation Reala Ace yang generally lebih cool secara color temperature atau ke arah biru. Sementara Leica Authentic lebih warm atau ke arah kuning. Dan lebih matang secara saturasi dan processing. Soal warna ini lebih ke preferensi aja ya, keduanya menurut gue bagus dengan caranya masing-masing. Yang gue penasaran justru detail. Dan kalau nggak di Pixel Pip sih dua-duanya bagus ya, Xiaomi ngebantu meningkatkan detail dengan kontras yang lebih tinggi juga. Cuma memang kalau kita Pixel Pip kelihatan bedanya ya sensor APS-C dengan 1 inch. Fuji punya extra detail seperti kita bisa lihat di pori-pori muka Clio dan tekstur kulit yang lebih jelas. Kalau mau lebih jauh lagi cropnya, kita bisa lihat helai-helai rambut yang lebih terdefinisi lagi. Ya gimana ya, namanya juga Fuji shoot di 40MP, sementara Xiaomi kalau auto kan di 12MP. Kenapa nggak shoot di native 50MP bang di Xiaomi? Karena salah satu yang mau gue lihat adalah kemampuan software processing di Xiaomi, which artinya jalan secara maksimal hanya di autonya kan? Kalau kita pilih 50MP di Xiaomi, artinya harus ke mode Pro yang nggak maksimal processingnya dan nggak bisa pakai warna Leica Authentic. Nah, di sampel barusan, mungkin kalian melihat langit di bagian bawah udah mulai over ya di Fuji. Nah, kita bisa pakai mode HDR di Fuji nih guys. Mode HDR 800 tuh menurut gue top abis ya. HDR Plus udah terlalu fake warnanya. Udah gitu secara detail HDR Plus juga sering ngaco.
Mungkin gue harus pakai tripod untuk supaya HDR Plus-nya lebih bener ya, atau mungkin lebih cocok buat moto landscape mode ini atau benda mati supaya objeknya tetap sharp. Ya, computational photography di Xiaomi masih bisa lebih diandalkan ya ketika mau moto dengan kondisi extreme backlight seperti ini. Fuji ya bagus, cuma harus pilih mau expose yang mana layaknya kamera beneran. Mode HDR Plus-nya sebenarnya bisa banget ngangkat foreground dan nurunin highlight di jendela sana, namun masih dengan konsekuensi hasil bracketing yang sangat rentan dengan pergerakan objek. Seperti tadi gue bilang, gerak dikit bebayang soalnya. Tapi itu kan kalau kita ngomongin SOOC atau straight out of camera atau nggak pakai di retouch lagi. Kalau mau proper ya hasil dari Fuji diproses lagi file RAW-nya. Bisa tuh highlight ke recover. Pohon di luar jendela jadi kelihatan lagi. Ngomong-ngomong soal computational photography, tidak selalu computational photography membuat foto jadi lebih baik di Xiaomi. Sempat kita ngalamin di super contrast scene, lalu ada lighting yang terlalu keras langsung nembak ke muka Chloe, dikombin dengan skin tone-nya dia, malah jadi berantakan hasilnya. Keblinger tuh smartphone-nya. Gue juga cobain compare di focal length equivalent 50mm di kedua device ini. Xiaomi di 50mm atau di 2x zoom, sejatinya udah kalah secara detail. Jelas lah ya, udah sensor lebih kecil, di crop setengahnya pula. Versus sensor APS-C yang di crop, ya jauh hasilnya. Computational photography tidak bisa bicara banyak di sini. Ya sebenarnya Xiaomi hasilnya ya nggak jelek ya, kalau nggak di pixel tip, dan ini juga karena di compare dengan Fuji aja, jadi kelihatan tuh nggak sharpnya. Ini mah lawannya aja yang terlalu imbalance. Tapi ya, balik lagi ya soal dynamic range. Ngomongin SOOC, pasti hasil dari smartphone zaman sekarang ya bakal lebih baik. Nah, kalau di crop mode 70mm di Fuji, which artinya dilawani dengan 3 kali zoom di Xiaomi, well, secara detail semakin mirip, dengan detail di Fuji masih sedikit lebih keluar. Walaupun memang di Fuji yang udah turun resolusinya ketika di crop ke 70mm tuh jadi 10MP kan, itu udah mulai berasa lebih noisy. Tapi ya noise-nya sih masih wajar banget. Nah, kalau ada satu scene yang Xiaomi lebih baik, apalagi kalau ngomongin SOOC, itu adalah low light. Jelaslah ya, dia udah mengutilisasikan night mode kan. Soal detail sih sedikit lebih baik aja di Xiaomi, karena Fuji yang udah punya IBIS bisa shoot handheld di shutter 1/15 dengan cukup stabil. Tapi yang berasa justru dynamic range lampu di belakang. Nyalain HDR malah bikin objek utama jadi nggak sharp, mirip kayak di kondisi sebelumnya. IBIS ini guna banget sih di Fuji, karena gue sempat nyoba ngadu bokeh di kondisi remang-remang, which artinya buka lensa Fuji ke f2 dan nyalain portrait mode di Xiaomi. Randy menggunakan shutter 1/60 sehingga ISO harus berada di rada tinggi kan, di sekitar 2000. Udah berasa noise di Fuji. Sempat juga sebelum kita mengingatkan diri di sini ada IBIS, namanya kan Randy ini fotografer lawas juga ya, biasa foto potret orang di shutter minimal 60 biar gak fail. Kita juga ada tuh jepret di indoor dengan Fuji nyampe ISO 3200. Nah, udah kurang sih di ISO segitu, noisy banget, mending di Xiaomi kemana-mana. Sekedar sharing juga beberapa experience ketika hunting singkat tadi, tetap ya smartphone punya edge soal fleksibilitas angle ketika mengambil gambar. Angle-angle ekstrim jelas lebih bisa diambil dengan mudah di smartphone. Terus baterai Fuji cukup boros, pas mau jepret malam-malam kita harus break dulu untuk nge-charge baterai secara udah habis tuh baterainya. Dan kita belum beli spare battery. Terakhir observasi gue ketika heavy use di outdoor kayak begini, layar Xiaomi 14 Ultra tuh cepet banget ngeredupnya untuk mitigasi panas. Jadinya lebih gampang ngeliat preview hasil di layar Fuji. Kira-kira itu aja yang mau gue bahas di video singkat ini. Ini benar-benar iseng banget ya versusin Xiaomi 14 Ultra dengan Fuji X106. Nih, ada beberapa hasil foto yang belum gue show dan kami berdua udah ambil. Sayang kalau dibuang. Monggo dilihat. Alright, itu adalah Xiaomi 14 Ultra versus Fuji X106. Dari sebelum kita tes pun, belum kita syuting, kita sebenarnya udah
tahu ya, udah yakin ya, bahwa keduanya tuh bakalan saling mengalahkan aja di berbagai kondisi. Ada yang Fuji lebih baik, pastinya dia mau gimana pun juga adalah pure camera, mirrorless. Tapi ada juga di kondisi-kondisi lainnya yang sebenarnya smartphone camera di 2024, particularly sekarang kita lagi bahas Xiaomi 14 Ultra, juga bisa mengalahkan. Apalagi kalau kita udah main RAW di mirrorless, itu ya kita bisa atur dan biasanya hasilnya lebih baik, lebih sesuai kemauan kita. Nah, tapi smartphone fotografi pun dengan Xiaomi 14 Ultra ini, kita melihat computational photography sangat membantu bisa ngasih edge di situasi-situasi lainnya, terutama kayak misalnya di low light atau di backlight misalnya. Men, kalau kita perhatikan ya, smartphone kamera zaman sekarang semakin kesini look-nya itu semakin menyerupai kamera beneran ya. Kalau kita lihat kan bentuknya kayak misalnya 14 Ultra, Oppo Find X7 Ultra dengan kameranya yang segede bulat begitu. Betul, itu udah benar-benar ya kayak kita bawa kamera aja. Ditambah lagi Xiaomi 14 Ultra ini punya aksesoris yang gokil ala kamera juga. Begitu juga dengan fungsi-fungsinya mirip-mirip juga. Nggak cuma itu aja men, kan tadi looknya ya. Kalau kita berbicara output fotonya, kalau kita perhatikan karakter detailnya tuh natural ala kamera-kamera begitu. Begitu juga dengan warnanya yang mempunyai ciri khas yang unik. Sebaliknya, kamera mirrorless consumer kayak Fuji begini juga udah mulai mengadopsi fitur-fitur yang biasanya adanya di smartphone kamera. Contohnya, low light fotografi yang lebih baik berkat adanya IBIS. Kemudian, fitur HDR Plus itu bisa banget ngebantu buat ngebalance dynamic range. Dan bahkan tadi looknya sempat kita lihat itu mirip banget ya. Ya nggak mirip banget sih, tapi kita kaget misalnya begitu bisa menyerupai smartphone looknya. Pada intinya di video ini, kami berdua nggak pengen bilang yang mana yang lebih baik atau A lebih baik dari B. No, dua-duanya menurut gue tuh masih berbeda lah. Usage-nya tuh masih sedikit berbeda. Typical usernya juga masih berbeda. Tapi di sini juga, kita cuma mau kasih tahu, cuma mau kasih informasi lah ke kalian bahwa smartphone fotografi di 2024 ini sudah di level yang segitu berkembangnya. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Alesa Desatis and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.